Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan desakan Komisi 7 yang meminta agar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksamana Tri Handoko, untuk mundur merupakan suatu dinamika yang harus disikapi dengan evaluasi-evaluasi di internal BRIN. Meski demikian, dirinya mengingatkan ada mekanisme jika ingin mengusulkan sesuatu hal kepada Presiden termasuk pencopotan Kepala BRIN. Ya, kita lihat memang ada dinamika di Komisi 7, namun yang disampaikan di Komisi 7 itu hanya penyampaian kepada pemerintah berupa desakan. Nah, sementara di DPR itu ada mekanisme yang kemudian harus dijalankan kalau memang kemudian ingin secara organisasi itu mau mengusulkan kepada Presiden, jadi ada mekanismenya. Jadi apa yang disampaikan kemarin di Komisi 7 menurut saya satu dinamika yang memang harus juga disikapi dengan evaluasi-evaluasi yang ada di BRIN demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.